Pemirsa, penjabat wali kota Jambi Sri Purwaningsih membuka pasar beduk yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Jambi. Pasar beduk ini diharapkan mampu menumbuh kembangkan semangat wirausaha baru, serta meningkatkan peluang bisnis bagi pelaku UMKM. Penjabat wali kota Jambi Sri Purwaningsih membuka kegiatan pasar beduk yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Jambi di Kecamatan Pasar Kota Jambi, Selasa 12 Maret 2024. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan bahwa Pemkab Jambi mengelola 3 lokasi pasar beduk yang terdapat di Kecamatan Pasar Kota Jambi. Pasar beduk merupakan agenda tahunan yang telah menjadi bagian dari upaya untuk menstimulasi tumbuh kembangnya pelaku usaha kecil, terutama usaha di bidang kuliner dan makanan ringan. Momentum pasar beduk ini diharapkan mampu menumbuh kembangkan semangat wirausaha baru, serta meningkatkan peluang bisnis bagi pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usahanya agar semakin kreatif dan menghasilkan makanan dan juga minuman yang sehat. Semuanya, sore hari ini, PC Wali Kota Jambi ditemenin dengan para kepala OPD, koordinator, perindak itu adalah Pak Kadis Perindis dan Perdagangnya. Hari ini kami membuka kegiatan pasar beduk Ramadan. Jadi di setiap bulan Ramadan, pemerintah Kota Jambi itu memfasilitasi, menyediakan lokasi untuk UMKM itu berkumpul. Ya, bukan hanya dari sisi kuliner, tapi juga ada dari pakaian, perempatan, perlengkapan rumah tangga. Jadi inilah fasilitasi dari pemerintah Kota Jambi, supaya masyarakat juga tidak sulit mencari bahan-bahan yang dibutuhkan, mereka dikumpulkan di pasar simpang badak ini. Dan akhirnya ini rutin setiap tahun, ya rutin setiap tahun pemerintah daerah fasilitasi. Alhamdulillah juga ini UMKM-nya juga ramai mengikuti acara ini. Ya, kita berharap masyarakat nanti akan banyak juga yang berkunjung ke sini, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dalam membantu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Ramadan maupun Idul Fitri, dan mudah-mudahan juga bisa menggiatkan perekonomian masyarakat di Kota Jambi. Yang disiapkan oleh pemerintah Kota Jambi, yang koordinatornya adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. Sri berharap Pasar Beduk 2024 yang dikelola Pemkab Jambi dapat menjadi media bagi masyarakat untuk lebih mengenal lagi setiap makanan-makanan khas tradisional sebagai bagian dari kearifan budaya lokal dan budaya daerah. Herusha Putra, CIK TV, melaporkan.